Penikmat film Filosofi Kopi 2 semakin hari rupanya semakin beragam. Selain banyak artis tanah air yang berbondong-bondong untuk dapat menikmati film arahan sutradara Angga Dwi Mas Sasongko itu, kemarin Glenn Fredly juga terlihat di sebuah bioskop pasca menonton film Filosofi Kopi 2 bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Dalam kesempatan tersebut, Siti Nurbaya pun mengungkapkan bahwa banyak inspirasi yang bisa diambil dari film yang dibintangi oleh Chico Jericho dan Rio Dewanto ini. Ini sangat aktual dan sangat realitas begitu ya. Jadi saya kira ada hal-hal yang bisa kita petik dari perjalanan atau dari cerita ini, yaitu inovasi, kemudian tekad, kemudian apa rasionalitas juga, tapi ada juga apa humanistiknya, ada percintaan gitu ya, ada marah, ada sayang dan segala macam. Saya kira ini film yang baik untuk orang-orang lingkungan dan kehutanan, juga sangat berarti karena di situ kita juga sekaligus bisa semacam menjalankan ataupun menyaksikan bagaimana kampanye ke ruang publik tentang hal-hal yang sesungguhnya atau seharusnya terjadi begitu. Jadi saya kira itu kesan saya. Senada dengan Menteri Siti Nurbaya, Glenn Fredly yang merupakan seorang seniman optimis jika seni yang banyak diangkat di era sekarang ini mampu membawa dampak positif bagi perkembangan Indonesia untuk kedepannya. Ini keterkaitan gitu. Ini film nggak cuma sebagai sarana hiburan, tapi harapannya film bisa memberikan menstimulasi gitu, melihat apa yang kita lihat yang tadi Ibu bilang bahwa ini adalah realitas ya, kenyataan bahwa kita kaya dengan kopi, kita kaya kopi. Kopi Indonesia tuh dikenal loh di dunia, seluruh dunia loh. Tapi ya sampai hari ini kenyataannya ya itu tadi, gimana kedai kopi kita ya, kita pengen ngedorong anak-anak muda untuk kembali dan cinta dengan kopi Indonesia dan mengolah, dan yang paling penting petani. Ya, dari setiap kartis tiket yang terjual di film ini, kita sampaikan juga ke Bu Menteri, kita juga mendukung petani dengan memberikan bibit gitu. Dan itu yang paling penting, ada korelasi, ada hubungan film dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan ini jadi movement gitu yang kita pengen nanti ke depan ya nggak sampai di sini. Banyak hal, saya yakin juga sinias-sinias, bahkan nggak cuma film, musik gitu ya, yang bisa dibuat akhirnya bertemu dengan budaya pop gitu ya, yang akhirnya punya pesan tapi message yang akhirnya kita bicara tentang Indonesia hari ini dan kedepannya. Ya makanya Bu Menteri pada saat Bu Siti tertarik untuk nonton, kita senang banget.